Lik, sambil iseng-iseng Lik. Nanang tanya ya Lik ya. No. Nih, Lilik punya duit 7.000. Terus Lilik buat beli rokok harganya 5.000. Iya. Ya, rokok harganya 5.000 nih Lik. Lilik punya uang 7.000. Pertanyaannya berapa kembaliannya Lik? Lik punya uang 7.000 nih buat beli rokok goceng. Iya. Kembaliannya berapa? Ting ting ting. Buat beli rokok goceng. Iya, yeah, duit Lilik ada 7.000. Kembaliannya berapa? Kembaliannya? Ayo, tahu enggak? Kembaliannya rokok 3 batang. 3 batang. Bukan dong. Kan Lilik ada 7.000 nih buat bayar rokok 5.000. Terus kembaliannya berapa? Kembalian lah, orang bayarin duitnya goceng. Iya bener. Kembalian, duitnya goceng ya, gak ada kembalian. Iya, ngasihnya uang goceng lah ya. Ngapain ngasih uang 7.000? Iya, bener-bener Lik. Mantep-mantep Lik. Oke, sekarang aku punya tebak-tebakan. Punya tantangan. Di sini ada satu gelas, ada isi air, sama dua koin. Nah sekarang kita kasih tantangan ke Mbak ini sama ke Ibu ini. Kalau Lilik udah tahu. Nah gini tantangannya, gimana caranya minum air di dalam gelas ini tanpa menyentuh gelasnya, sama nggak boleh jatuh koinnya. Tapi boleh nyentuh koinnya. Enggak boleh diangkat. Enggak boleh. Boleh diangkat. Oh, diangkat. Tapi enggak boleh disentuh. Enggak boleh disentuh. Enggak boleh diangkat, enggak boleh sentuh gimana? Boleh diangkat tapi enggak boleh disentuh gimana? Boleh. Otot. Pakai magic. Boleh diangkat tapi jangan disentuh. Iya. Boleh diangkat tapi enggak boleh nyentuh. Pilih yang minum es yang angkat ya. Gimana? Ya enggak diangkat lah pakai. Bisa diangkat tapi. Jadi tantangannya ini diminum airnya. Wah, tok. Tapi enggak boleh. Enggak boleh nyentuh gelasnya. Tantangan. Ayo, ada yang bisa enggak? Mau caranya apa mau? Mikir lagi. Suput. Ini boleh dipegang. Boleh. Kalau koinnya boleh. Tapi enggak boleh jatuh. Harus gimana kobok aja kobok. Yang penting bisa. Yang minum bisa dia sendiri. Apa di koboknya sendiri caranya. Balikin lagi. Coba tantang dulu gimana? Dulunya. Biarin. Nah, itu. Kita berdua sih makanya. Itu enggak boleh disentuh. Sini Lilik sini coba. Ini enggak boleh disentuh. Gelas boleh terangkat tapi enggak boleh tersentuh. Benar. Kita enggak boleh nyentuh langsung gitu. Iya, enggak boleh kepegang gelasnya. Koin boleh kepegang, enggak boleh jatuh. Koinnya boleh dipegang tapi enggak boleh jatuh. Oh, gini nih. Mana bisa? Sut. Minum gue. Mana bisa? Ledek mulu. Enggak boleh, enggak ada alat bantu. Oh iya kali gitu. Gini boleh. Boleh. Coba, iya coba. Licin. Koinnya kalau di atas dulu. Iya, koinnya dari posisi atas. Udah tadi. Tadi sampai ngeredekin dulu. Udah bisa. Iya, udah boleh ya. Boleh. Enggak ada. Tekniknya salah. Tapi yang penting benar dong. Iya, yang penting benar. Nice. Tangan dua.